suka yang keyless tanpa kunci atau suka yang pakai kunci. Nah, bor ini punya keduanya nih. Bor apa ini? Ayo kita review. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, balik lagi di channel STT Mebel, channel referensi bagi para tukang. Kali ini saya ada produk baru ya. Jadi kali ini saya akan review produk dari Reed X. Yang ini adalah electric drill ya, dengan tipenya adalah X110. Jadi kelebihannya yaitu tadi ya, dia dengan harga 200 ribuan dia sudah mendapatkan dua cak atau dua kepala bor. Jadi nanti akan kita bahas ya, enakan yang pakai keyless atau yang pakai kunci. Jadi saksikan terus video ini. Sebelumnya, daripada penasaran, kita unboxing dulu ya. Oke, yang pertama ini ada plastik ya, kita lihat apa aja isinya. Ini yang pertama buku petunjuk manual. Lalu isi yang berikutnya di sini adalah kartu garansi ya. Ini jadi auto resize service centernya PO Box kirim ke Medan ya. Jadi teman-teman bisa lihat di sini. Pertama ada pasang karbon arangnya, karbon brass untuk cadangan ya. Nah, ini dia yang saya sebutkan tadi ya, yang tidak ada di bor lain. Yang pertama dia ada kunci untuk membuka mata kuncinya, dan yang berikutnya dia sudah ada bonus kepala yang pakai kunci ya. Jadi caknya ini ada dua jenis, yang pertama dia keyless tanpa kunci, dan yang kedua dia sudah pakai kunci. Jadi teman-teman bisa suka yang mana, terserah teman-teman ya. Dua kepala itu udah ada di dalam satu bor ini, jadi tinggal pilih. Lalu kita lihat yang selanjutnya, unitnya. Oh, ini ada kunci ya, satu apa ya, ada murnya. Ini untuk mengganti kepalanya yang tadi, dan sudah kita lihat kosong ya. Sekarang kita cek. Nah, jadi ini dia produknya ya. Kalau dilihat dari desainnya ini simple ya, dengan memadukan warna hitam dengan hijau muda seperti ini ya. Itu rasanya unik ya, hitamnya itu pada gripnya juga memberi kesan elegan ya kepada bodinya, yang warnanya itu warna muda. Jadi karena ada hitamnya, dia jadi warnanya itu tetap sangar. Dari bentuk bodinya juga nggak banyak aksen-aksen macam-macam ya, cuman seperti itu aja, tidak ada banyak gaya, tapi kesannya gitu simple ya jatuhnya ya. Untuk spesifikasinya, di sini kita lihat ini tipenya X110 reversible drill, powernya dia 300 watt, ukuran caknya 10 mm, input voltasenya 220 volt, dan putarannya itu 2300 rpm. Kalau dari build quality-nya ini tidak jelek ya. Dari bahan plastiknya juga bisa kita lihat cukup oke. Nggak terlalu banyak plastik yang sisa-sisa gitu ya, yang cetakannya berlebihan. Dan dari grip karetnya juga handlingnya nyaman kok. Switchnya enak, nggak masalah. Terus reversible-nya juga oke. Untuk chuck-nya nanti kita coba ganti juga ya. Ini oke, nggak ada masalah. Terlalu goyang, kokoh, dan kabelnya juga terlihat gede ya. Strikernya juga lumayan mantep lah. Nah, sebelum saya panjang lebar menceritakan dari pengalaman memakai ini, tentunya kita harus coba dulu ya. Jadi langsung aja kita ke TKP, kita tes. Yeah.
Nah, jadi itu tadi ya, udah kita coba oke-oke aja, tidak ada kendala sama sekali. Kalau dari feel-nya sih enak ya, karena dia simple ya. Terus kita mau ngebahas tentang cak-nya ya. Enakan yang keyless tanpa kunci atau yang pakai kunci sih? Sebenarnya kalau diadu ya, sebenarnya pasti kuat yang pakai kunci. Karena dia itu sistemnya bisa kita kunci sekuat mungkin. Nah, kalau pakai tangan ini ya semampu tangan aja ya, walaupun dia udah kita atur kuat sekuat apapun itu pasti lebih kuat yang pakai kunci. Tapi kelebihannya yang keyless seperti ini, dia itu kalau kita mobilitas tinggi ya, itu kita kerjaan pakai mata bor yang berganti-ganti atau mata obeng yang ganti-ganti, itu bukanya tidak ribet seperti yang pakai kunci ya. Kadang kalau pakai kunci ini yang kuncinya hilang lah, yang kemana lah. Kalau yang keyless ini kita nggak perlu mikir-mikir kunci lagi. Kalau untuk pengoboran di bawah 8 mili masih oke lah ya yang pakai keyless, tapi kalau udah 8 mili, 10 mili mata bornya, saya sarankan sih pakai yang apa ya, yang pakai yang kunci supaya lebih kuat. Nah, jadi itu aja sih yang bisa saya sampaikan. Oh iya, mengenai produknya ini harga tepatnya Rp250.000 ya. Kalau teman-teman tertarik itu di deskripsi sudah saya sertakan situ link pembeliannya. Dan di situ juga bisa kita ajukan untuk service center-nya ya. Jadi teman-teman nggak usah ragu, walaupun mereknya jarang teman-teman lihat ya, itu udah garansi katanya dan bisa klaim di toko itu juga. Oke, semoga video ini membantu. Apabila ada yang mau ditanyakan, ada kritik dan saran, silahkan di kolom komentar. Kita bertemu lagi di video-video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.